Mata adalah penglihatan. Segala sesuatu yang kita kerjakan akan berimbas atas apa yang kita kerjakan. Pada malam hari ini, kita akan menelusuri suatu tempat yang konon katanya memiliki banyak misteri. Malam hari ini kita akan kedatangan tamu. Kita persilakan Ahmad. Ahmad, apakah kamu sudah siap? Menemani saya menelusuri tempat yang penuh dengan misteri. Siap. Ayo pemirsa, ikuti kami. Ayo. Kakek, kita bisa bicara sebentar, kakek. Iya, boleh. Ada apa ya? Iya, kakek. Katanya konon tempat ini banyak misteri. Kami di sini minta izin untuk menelusuri tempat ini. Ya, boleh saja. Tapi kalian harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati, kakek? Karena di sini sempat terjadi pembunuhan. Tidak apa-apa, kakek. Baik, pemirsa. Sekarang kita panggil sahabat kita, Roy Kimochi. Baik, Roy. Sekarang kita akan menelusuri tempat ini. Kamu sudah siap, Roy? Baik, Master. Kamu kenapa, Ahmad? Kenapa? Master, sepertinya dia mulai terkena makhluk yang ada di sini. Baik, Roy. Coba kamu lihat dengan mata batin kamu. Ada apa di sekitar sini? Baik, Master.